Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, tentunya masih di channel Inspektor Gikem. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan berikan tutorial terbaru 2023 cara menginstal Gikem yang cocok untuk perangkat Redmi 8. Jadi mungkin banyak dari teman-teman yang menggunakan perangkat Redmi 8 masih kesulitan mencari Gikem yang cocok untuk HP Redmi 8. Jadi tenang aja, di video kali ini saya akan berikan tutorialnya secara jelas, secara rinci dari awal pemasangan sampai nanti kita tes mengambil objeknya ya teman-teman. Jadi seperti apa untuk langkah-langkahnya, simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini, kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel Inspektor Gikem. Oke, jadi untuk langkah yang pertama, tentunya di sini kita membutuhkan aplikasi Gikemnya dengan cara kita mendownloadnya terlebih dahulu. Jadi untuk bahan-bahannya ada di deskripsi video ini, caranya kalian masuk ke deskripsi video ini. Setelah kalian udah masuk ke deskripsi video ini, maka di sini kalian langsung aja klik link Gikemnya. Dan secara otomatis kalian akan langsung diarahkan ke file. Maka secara otomatis kalian akan langsung diarahkan ke Mediafire untuk mendownload aplikasi Gikemnya. Nanti untuk tampilannya akan seperti ini. Di sini kalian langsung klik unduh seperti ini. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, jika proses downloadnya udah selesai, maka di sini untuk langkah selanjutnya tentunya kita langsung aja menginstal aplikasi Gikemnya dengan cara kita klik seperti ini, kemudian di sini kita klik tulisan install. Dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, jika aplikasi Gikemnya udah berhasil kita install, maka di sini langsung aja kita buka. Oke, jika aplikasi Gikemnya udah berhasil kita install, maka di sini langsung aja kita buka ya teman-teman. Saat pertama kali kita menginstal aplikasi Gikem, untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Maka di sini kita klik izinkan, kita izinkan sampai selesai. Oke, dan ini untuk aplikasi Gikemnya udah terbuka, berarti aplikasi Gikemnya berhasil kita pasang ya teman-teman, dan udah siap untuk kita gunakan. Jadi sedikit informasi Gikem yang saya bagikan di video kali ini untuk perangkat Redmi 8, yaitu Gikem 32 bit, artinya Gikem ini belum support config ya teman-teman. Namun kalian nggak usah khawatir, di Gikem ini untuk fiturnya udah lumayan cukup lengkap, udah ada mode malam, ada mode HDR, mode portrait, dan juga mode video. Tentunya untuk fitur lainnya udah ada lensa ultrawide dan juga lensa makro. Tapi mohon maaf teman-teman, untuk lensa ultrawide dan juga lensa makronya belum support di perangkat Redmi 8. Karena memang bawaan dari perangkat Redmi 8 nggak ada lensa ultrawide dan juga lensa makronya. Jadi misalkan kalian mau coba, nanti dia akan force close ya teman-teman. Oke, di sini kita lihat di menu icon gear ini atau di menu setelan ini, di sini juga kita bisa mengaktifkan langsung untuk mode malam, HDR juga, kemudian ada fitur flash, kemudian ada timer, ada retouch wajah juga. Retouch wajah ini nanti kalian bisa gunakan ke objek orang supaya di kulit lebih halus ya teman-teman. Kemudian ada simpan selfie sebagai di pratinjau, ada jenis petak juga. Oke, dan sekarang kita akan langsung uji coba mengambil satu foto seperti ini, kita tapkan langsung kita shoot. Sorry, di sini kita coba gunakan fitur HDR aktif, kita tapkan langsung aja kita shoot. Oke, dan di sini untuk proses pengambilan gambarnya juga lumayan cukup cepat. Di sini untuk aplikasi Gikemnya cukup ringan ya teman-teman, kalian bisa lihat nggak ada nge-lag sedikit pun. Oke, kita cek untuk hasil yang barusan. Nah, jadi misalkan nanti kalian nggak bisa lihat hasilnya dari aplikasi Gikemnya seperti ini teman-teman, kalian bisa cek untuk hasilnya melalui galeri. Contohnya seperti ini, kita masuk ke galeri. Oke,
kita langsung cek hasil foto yang tadi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil foto menggunakan perangkat Redmi 8. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini fitur HDR aktif. Kalian bisa lihat untuk hasil gambarnya di sini cukup tajam dan hasilnya juga bening, minim noise. Dan di beberapa objek di sini juga untuk warnanya juga bagus, nggak mengalami oversaturation, cukup pas. Dan kita lihat di sini untuk exposure juga pas banget di bagian langit. Kalian bisa lihat awannya juga masih kelihatan cukup jelas. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hasilnya teman-teman. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel Inspektor Gcam.